Halo teman-teman, hari ini aku mau mereview JBL, speaker JBL. Seperti singkatan speaker jebol. Kita buka. Nih, isinya kayak gini, sebentar ya. Bentar, isinya seperti ini. Bentar ya. Bentar, sebentar. Nah, seperti ini isinya. Lihat nih. Nih, nanti kalau kalian pencet yang min ini agak lama, akan mengecil volumenya. Kalau mau mencet yang ini agak lama tuh akan membesarkan. Ini untuk mode ya, tapi ini aku nggak tahu ini buat apa. Nah, ini buat mode, ini yang buat mode. Tuh, yuk kita coba nyalakan. Kita pertama masukkan harddisknya dulu. Ya, sini. Di USB ini ya, ini sebentar ya. USB ini USB. Ada apa? Ancapkan. Nah, kalau kita coba kita nyalakan seperti apa ya suaranya? Piye ta? Play by USB drive. Ini buat mindah, yuk kita pindah. Ini tambahannya kalau itu. Kalau kita pencet satu lagi, ini sekali lagi sih. Gimana ya? Ini asalnya bukan dari si flash disk lagunya, tapi dari si flash disk. Suaranya dari si speaker JBL ini. Ini mode. Namanya speaker T5. Speaker T5. Ini suaranya dari speaker T5. Nih, kalau aku nyanyi yang seperti tentara ini loh. Tapi depannya kayak gini. Ini berubah sama volume. Mode berubah sama volume. Udah kayak gini deh. JBL. Nanti kalau ngecas, kalau T5 ngecas seperti itu. Seperti tadi. Enggak. Kira-kira aja sendiri seperti gimana. Ya, bagi kalian yang punya JBL ya, di speaker T5 ya gitu aja. Yang bentuknya kayak gini 50.000 kira-kira aja ngecasnya kayak gimana. Ini lumayan nih 50.000 harganya. Ini 50.000.
50.000. Ini flash disk ini, flash disk ini udah lama dipakai ini. Bagus nih flash disk, ada LED-nya. Kalau mau ngilang kayak ini, kita aja turun kayak gini ya. Kalau mau buat kesin ini sini toh. Naik aja nih. Dadah, jangan lupa subscribe channel Zenjuna at Bonsai. Dadah.